Jumpa lagi bersama saya Doni, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu pastinya. Dan tentunya jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips ya, informasi kepada teman-teman semuanya. Bagaimana memulai sebuah channel YouTube hanya menggunakan handphone. Nah, seperti apa tipsnya? Ini dia. Nah, bagi teman-teman semuanya yang penasaran ya, bagaimana membuat sebuah akun YouTube menggunakan handphone ya, jadi kita benar-benar menggunakan handphone untuk membuat sebuah akun YouTube ya. Dan sebenarnya ini sudah sangat lama sekali saya ingin membuat tutorial ini kepada teman-teman, karena teman-teman saya banyak yang bertanya juga bagaimana untuk memulai sebuah akun YouTube. Nah, ini informasi yang dasar sekali ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah bisa membuat ini ya, bisa di skip saja ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang baru mau memulai sebuah akun YouTube, dan semuanya bisa dikerjakan menggunakan handphone. Dan tentunya di handphone kalian sekarang, baik iPhone, Android ya, sekarang sudah lebih canggih ya. Bahkan perkembangannya itu hitungannya bukan per bulan, per minggu, atau per tahun lagi ya, tapi benar-benar per hari itu perkembangannya juga semakin pesat sekali. Oke, kita mulai ya. Tutorialnya sangat gampang sekali sebenarnya untuk Anda semuanya. Kita mulai dengan menggunakan Google Chrome. Pasti di setiap handphone pasti punya ya Google Chrome, karena kita buat akun Gmail ya, akun Gmailnya Google. Nah, di sini halaman utamanya, kita langsung ke gmail.com. Oke. Nah, ini sudah masuk di akun Gmail, di akun yang saya. Kita lokat dulu ya. Kita lokat dulu, kita tambahkan akun. Ya, tambahkan akun dan buat akun. Kita buat akun untuk diri sendiri. Nah, ini adalah halaman kita memasukkan nama atau identitas kita ya, nama depan dan nama belakang. Jadi karena ini percobaan saja, saya buat untuk nama adik saya saja ya, Ica Calaka. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman masukkan tanggal dan tahun lahirnya. Ini silakan dimasukkan ya, tanggal dan tahun lahirnya. Nah, dia gendernya wanita. Nah, berikutnya. Nah, di sini ada pilihan dari Google. Adalah Kak Ica 223@gmail.com. Kemudian ada yang keduanya, dan Anda bisa optional sendiri ya untuk buat alamat Gmail Anda sendiri. Nah, kalau Anda mau masukkan sesuai dengan keinginan Anda ya silakan, tapi kali ini kita gunakan yang dari Google ya. Nah, yang atas, berikutnya. Nah, ini kata sandinya ya teman-teman, Anda tinggal masukkan kata sandinya. Nah, jika sudah bisa berikutnya. Nah, ini kalau menggunakan nomor HP ya, ini bisa dimasukkan untuk verifikasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita akan karena ini cuma akun ya, untuk contoh ya, jadi saya tidak perlu masukkan, kita bisa lewati saja. Nah, ini ada akun Anda, tinjauan akunnya sudah. Sini sudah ada Ica Laka Ica 223@gmail.com. Nah, berikutnya persyaratannya, Anda bisa membaca persyaratan ininya, kemudian dilanjutkan dengan saya setuju. Oke, tadi sudah dibuat ya akun email Gmailnya itu kita sudah bikin, dan selanjutnya kita akan login ke YouTube ya. Jadi di isu ini kita langsung buka youtube.com ya. Ini sudah ada, tinggal kita ketik saja youtube.com. Nah,
Ini masih login dengan akun yang lama saya, jadi kita langsung melihat ya. Nah, di sini kita ganti akunnya. Nah, di sini langsung sudah muncul ya. Langsung sudah muncul, ada di paling bawah sini ada Icalaka. Nah, tinggal klik saja. Nah, kita tinggal klik Icalakanya, dia akan masuk ke berandanya. Kemudian kita akan langsung masuk ke ketika channel Anda. Di sini langsung dibuat sesuai nama channel Anda itu mau namanya apa ya. Karena di sini channelnya nama adik saya, jadi kita tinggal langsung buat channel. Oke. Nah, kalau dia sudah masuk ke akun, sudah terkonek ke YouTube, nah Anda bisa bisa langsung memulai sebenarnya ya, bisa langsung melihat channel Anda. Nah, ini karena videonya masih kosong, jadi belum ada ya, belum bisa untuk belum ada videonya ya. Jadi kalau di sini kalau kita klik channel Anda, nah tidak ada subscriber ya, karena ini baru dibuat. Nah, kalau misalnya selanjutnya Anda ingin menambahkan video atau ingin membuat latarnya lebih bagus lagi, silakan ya, Anda bisa cari banyak sekali tutorialnya dan sangat simpel ya. Jadi Anda yang penting sudah mempunyai akun Gmail, setelah itu Anda tinggal buat akun YouTube Anda atau channel YouTube Anda, sangat simpel. Dan semoga informasinya bermanfaat. Jika Anda ingin berkarya, silakan berkarya. Saat ini sudah banyak sekali platform yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk Anda membuat sebuah karya dan dinikmati oleh banyak orang ya tentunya. Jadi jangan ragu, jangan berpikir untuk tidak memulai. Jadi Anda harus mulai saja dulu supaya bisa tahu nih kira-kira perkembangannya seperti apa. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa ya untuk nonton juga konten-konten saya yang lain ya. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin mengusulkan konten-konten yang selanjutnya yang seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Bye-bye.